Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat siang lah. Ini jam 3-an lah. Selamat sore aja lah. Selamat sore, siang menjelang sore. Hari ini saya mau casting lagi mas bro ya. Casting. Mau ngamisin joran baru mas bro ya. Nanti kalau sampean mau tanya-tanya, saya pakai joran apa, ya ini saya coba-coba deh itu. Nanti di linknya lah aja lah. Nanti lihat di linknya, kita jelasin gimana anunya. Yang penting apakah bisa menarik-menarik babon-babonnya di sini mas bro ya. Ya kan, saya rencana mau mancing di perbatasan kerajaan Toman dan Gabus. Jadi mudah-mudahan kita bisa di strike babon lah. Kalau bisa ya, mudah-mudahan kita bisa. Jangan dulukan yang kuasa ya kan mas bro. Tetapi tetap kita percaya diri kepada yang kuasa. Mudah-mudahan kita bisa strike. Mantap jiwa. Lanjut. Yang benggang lagi. Aduh. Edan. Gak apa-apa mas bro. Lanjut lagi. Mantap mantap. Bro, tadi. Nah, mas bro, ikannya. Aduh, berkali-kali lepas mas bro. Berapa kali sambaran bertubi-tubi hari ini mas bro, berannya. Oh, maka tadi sempat hooknya yang pengkok lah. Aduh. Banyak kalangan rintangan hari ini. Kalau enggak dapatnya ya lumayan tadi tuh, besar-besar ya. Yang hooknya pengkok tadi tuh nah. Aduh. Itu bilangnya sih saya dikasih teman itu kalanya 3 kilo tuh
apa-apa. 3 kilo itu enggak masalah. Enggak bakal benggang gitu. Tapi kok tadi benggang, aduh. Ya begitulah Mas Bro. Kalau mancing di perbatasan Kerajaan Toman dengan Kerajaan Gabus, jadinya ikannya wah. Bakbon. Aduh. Lumayan nih Mas Bro ya. Size-nya. Mantap jiwa. Lanjut lagi Mas Bro. Sebenarnya udah sore. Tapi biasanya kalau makin sore makin mantap. Lanjut. Rokok sebatang aja belum habis Mas Bro. Alhamdulillah. Strike lagi kita. Aduh, santai bro. Santai. Nih. Lumayan nih. Kilo. Kan saya bilang apa, makin sore makin jod biasanya. Alhamdulillah Mas Bro ya, saya pakai umpan Kobra. Hati-hati kalau pakai umpan dari HF Lur yang mereknya Kobra. Ih keri. Gak ada obat. Aduh ampun bos. Mantap jiwa, lanjut. Betul ya, cocok ikonnya di situ banyak. Waduh. Basah. Ya. Aduh. Pasti susah Mas Bro. Lepas pancing ini. Bahaya. Nih.
moncel lah segini. Gak moncel, saya berani tahu kalau nyam moncel itu dia Mas Bro biasanya nyambar dup, lep nggak kena, dup gak kena itu moncel. Tapi kalau nyambar dup tarik, nah, dibawanya langsung kesangkut Mas Bro nih. Gini teman ini. Ini kalau saya timbang, ya perkiraan aja ya. Segini nih 1 kilo lebih ini. Ya anggap aja 1 kilo setengah lah. 1 kilo setengah ini Mas Bro. Mantap jiwa. Ya kan Mas Bro? Saya bilang apa? Makin sore makin joss. Lanjut.